It's Sing Day. Dalam rangka Ultra Sing Zodiac, Sobli banyak nyiapin sesuatu untuk Sing, diantaranya adalah Ed's Birthday Sing, Giveaway Sing Birthday, Birthday Cafe Sing, Letter Ucapan Ulta, dan tentunya di channel ini adalah Sing Give Special Birthday Sing. Ayo Sobli. Ya, kali ini adalah special edisi birthday-nya Sing ya. 11 Januari 2024 ya. Dan birthday-nya Sing itu lumayan rame ya titipannya. Yang ini 2 kardus ya, yang aku kirim langsung itu kemarin ada berapa tas itu ya? Ada 3 tas. Ya, 3 tas ya. Jadi ada totalnya 5 pengirim. 6 pengirim sama R2M, banyak banget ya. Oke, banyak new fencing ya. Dan kali ini aku akan ke dari pesaing dulu ya, persatuan istri sing atau entah apa itu nama ini. Jadi katanya pokoknya pesaing ya. Ini dia, udah aku packing kardusnya. Pusing from pesaing. Penasaran enggak apa aja? Udah aku tata sedemikian rupa ya, jadi siap kirim. Yang ini ada apa itu namanya, baju gitu ya. Ini ada sepatu, terus belakangnya batik, terus ini jaket ya. Kita unboxing dari mana dulu? Dari sepatu dulu ya. Nah, sepatu ini pesaing ngasih ukurannya Sing itu kan 280 ya, 43. Jadi sepatunya itu kayak gini. Ada gift card-nya juga ya. Ada gift card-nya juga. Kayak gini, guys. Ara. Nah, kayak gini. Bagus kan? Ini bawahnya, alasnya. Ini dalamnya ya, kayak gini MLB ini. Dan ini harganya udah ada diskon ya, harganya asli name tag-nya ini ya. Oke, itu sepatu ya dari pesaing. Thank you pesaing, banyak banget ya grupnya pesaing ini ya. Mau gabung itu ya, mau gabung silahkan ya, banyak banget nih grupnya. Terus setelah itu ada topi kupluk ya, dari brand MLB juga. Ini aku kenakan aja ya, nggak apa-apa gini ya, topinya gini ya. Oke, dari brand MLB, dari pesaing buat Sing, utah Sing ya. Ya guys, ini topi buat Sing ya, dari pesaing. Kita milih ini ya, cuman tadi ada dua gini sebenarnya, cuman akhirnya kita milih yang labelnya apa itu namanya, red bull ya namanya, kok istilahnya itu red bull ya. Oh, yang itu kan putih, yang itu lebih gede sedikit ya logonya, New York-nya. Oke, setelah ini, setelah topi, selanjutnya ada batik dari Indonesia, made in Indonesia, cuman belinya di Korea karena ada store-nya di Korea, di orang Indonesia yang jualan gitu ya. Dari Hello Bali tepatnya, dari Hello Bali. Aku nggak bisa buka batiknya karena sama ya, sana sudah dikemas kado kayak gini ya. Sudah dikemas aja, tapi ini dalamnya batik. Dan nggak bisa dibuka ya karena udah di kayak giniin ya. Batik Hello Bali. Terus buat Sing dari pesaing udah bikin letterbook ya. Letterbook ini kayak gini guys, ini ukuran A5. Belakangnya kayak gini ya, kayak komik gitu ya belakangnya, cover depan belakang. Terus karena ini isinya 27 halaman ya, jadi aku buka gini aja ya. Oke, itu from the sign. Bikin hand banner juga. Waduh.
aku bikin semuanya dipercetakan ya malam-malam. Ini aku melembur 2 hari loh guys bikin ini. Maksudnya bolak-balik. Jadi pertama malam pertama itu aku ngasih filenya, terus kedua aku ambil barangnya. Kenapa? Karena percetakan tutupnya jam 7:30 malam. Pulangku kerja itu jam 6:30 malam. Cuman ada waktu setengah jam aja. Habis itu tokonya tutup ya. Jadi serba terburu-buru. Jadi mau nggak mau harus ditinggal gitu kan. Kalau di hari kerja aku memang sangat riwah ya kalau percetakan. Kecuali hari Sabtu itu agak luang. Terus selanjutnya dari brand Covernat. Oh ini ya, satu paperback ini juga dari pesaing. Itu ada kaos oblong warna hitam dan putih ya. Kaosnya udah ready nih ya guys, takut kotor ya. Kayak inilah hitam dan putih ya. Ada tulisan di sininya ya. Aigo. Kelihatan enggak sih? Nah, ini. Nah, ini. Oke. Tuh ya ciri-cirinya. Terus yang ke selanjutnya ini ada celana training gitu kan ya, tapi ini bagus ya karena modelnya itu kayak ada sabuknya gini ya, terus ada sakunya ya, harus aku buka guys, ya ampun dibuka juga, ya udah aku buka ya. Kayak ini ya, kayak gini. Bentuknya kayak gini. Ya, udah ya, aku lipat. Terus selanjutnya, itu ada, kalau ini kaos lengan panjang aja ya. Kaos lengan panjang, ini nggak usah dibuka ya, gini aja. Ya, ini kaos lengan panjang. Bisa dibilang sweater, bisa dibilang kaos lengan panjang ya. Nah, setelah itu, ini dari NBA ya, basketball. Ini pesaing ngasih juga kayak gini guys, jaket hoodie ya. Ini ada videonya kan ya, jadi nggak perlu aku buka. Oke. Ini aku ada di NBA ya, mau belanjain buat sing, ultanya sing yang udah deket tinggal 11 hari lagi ini. Ini guys yang buat singnya. Ukurannya extra large dari pesaing. Thank you pesaing. Oke, itu tadi dari pesaing ya. Sekarang kita ke dari, gak ada nama grupnya, cuman namanya ada 3 orang di sini yang terlampir. Ada Kak Kiki, Kak Vina, dan Anissa ya. Yuk penasaran, kita buka aja. Ada 2 paperback. Ya. Ini semua aku rapiin sendiri, buat sendiri ya guys ya, dari paperback ini semuanya kan ada asisten ya. Jadi semuanya aku handle sendiri. Ya, sangat memakan waktu guys seperti ini memang. Tapi buat Soblis ya dan Zodiac. Ini dari Kak Kiki dan single Nuna Vina ya. Jadi ini patungan 2 orang gitu ceritanya. Kak Kiki dan Kak Vina, single Nuna Vina ya. Ada topi beanie Ebbetsfield. Ini warnanya merah apa yang namanya guys? Harus dibuka? Gak usah ya. Ini loh ada gininya belakangnya. Bisa dibilang merah bata, bukan merah bata ya. Merah bata kah itu namanya? Oh bukan, di sini tulisannya brown. Sorry, brown ya, brown, coklat, maaf. Ya, soalnya baju gue kan juga merah burgundi kan, nah, ini tuh kayak coklat, tapi bukan coklat yang, tapi ini coklat ya tulisannya.
Oke, oke. Lanjutnya ada ini ya, dari Kak Gigi yang Tina ini sweater, sweater. Sweaternya itu gradasi warna ya, kayak punyanya Hyungsik kemarin dibeli Kak Ayureri. Ya. Gradasi warna. Gradasi warnanya ada coklat, orange, sama coklat ya. Ya, coklat tua, coklat muda, krem, dan orange, perpaduan. Dari brand Ebbets Field ya. Ya, terus ini buat sing juga dari Kak Kiki dan Vina ya. Gradasi gini ya, sweaternya. Oke. Terus ini juga ada untuk sing ya, dari Kak Kiki dan Vina. Kasih dah. Hoodie, ini ada hoodie ya. Hoodie ini kayaknya hoodie. Hoodie sih bisa dibilang hoodie, bisa dibilang jaket gitu ya. Warnanya burgundy, ini kayak yang dibeliin sama Kak Ahreri ini. Harga ini bagus banget ya, ini lumayan anget juga buat musim dingin ya. Walaupun aku harus beli outer juga masian. Tapi ini lumayan anget dan tutupnya ini juga anget ya. Ini mah Hagrid biasanya dipakai sama Leo Aero di Zodiac. Kalau di boyband lain ada NCT, ada Stray Kids ya. Trackers. Ini ciri khasnya kayak gini ya, simbolnya. Ya kayak gini hoodie-nya buat sing dari Kak. Siapa tadi, Kiki dan Pina ya, dari brand Ebbets Field. Kayak gini. Selanjutnya ini dari Kak Kiki dan Anissa, perpaduan dua orang ya. Nasi kaos ya, kayaknya ini kaos lengan panjang sih ya. Kayak ini gambarnya kelinci ya. Ebbets Field sama Covernet itu satu grup ya, Kev ya. Dari Kev Group, Cafe Group tulisannya. Terus ini untuk dari Kak Niki dan Anissa ya, kaos lengan panjang buat sing yang gambarnya kayak gini ya guys. Yeah. Oke, thank you. Hai guys, soal ini aku ada di dekatnya OCG ya, stasiun Yoksamiko, mau kirim gift buat sing, birthday-nya sing ya. Hari ini tanggal 1 Januari pagi hari ya, masih petang, jadi aku ambil video di dalam stasiun karena di luar masih petang cahayanya ya. Di sini tuh kalau musim dingin cerahnya itu sekitar jam 8 pagi ke atas ya, jam setengah 8 aja masih petang gitu. Oke, kali ini kita bawa 4 tas ya, karena aku sekalian peringatan malam tahun baru di sini. Jadi sekalian aku bawa yang ringan-ringan ya. Ya, yang pertama ini dari Soblis Manis ya, buat birthday-nya sing. Ini kayak gini guys, 11 Januari bertemu ya, dipasangin lagunya Didi ya. Kayaknya 11 Januari ulang tahunnya Indosiar ya. Ini hadiahnya kemarin adalah jaket ya untuk Soblis Manis, ya Villa ya, brandnya Villa. Jaket Villa ini ya udah aku beli kan kemarin di mall, ada videonya ya. Ini udah di packing, hitam bulu-bulu gini ya. Buat dari Soblis Manis. Oke guys, sekarang aku ada di brand Villa. Aku mau beli buat sing ya, ini dari titipan juga untuk sing ya. Mari kita lihat. Ini kayak gini ya guys. Jadi yang tadi Kak Vivi juga sempat nyari yang ini, apa yang beli yang ini tadi, yang jadi-jadi enggak ya. Ini ada tiga warna ya, hitam, putih, sama purple, lucu ya.
ini udah standar sih ya. Lumayan lah ya, bagus. Ini udah tipis. Ini tadi juga sempat dipilih tapi nggak jadi ya. Ini mahal banget sih, ini 2.200.000. Bahannya sih bagus tapi aku kurang suka ininya ya, color sama modelnya sih. Terus yang kedua ini dari ini brand NBA, kemarin beli jaket ya kayak gini. Ini NBA ya, warnanya kuning Boston. Ini bagus sih ya, XL ya ukurannya. Di dalamnya udah ada suratnya. Ini buat sing dari Kari. Terus dari Kak Ayu Heri ya, yang selalu setia ngirim gift ya. Jadi ini ada topi ya, kayak beanie gitu ya, beanie lah ini mas, beanie dari Mahagrip. Ada unik bentuknya ya, Tensing suka pakai beanie yang unik-unik gitu ya, gambar kelinci dipadu-padankan sama sweater burgundi, warna burgundi, karakternya Looney Tunes ya, karakter Looney Tunes tuh lucu. Mudah-mudahan Sing suka ya. Happy birthday Sing from Ayureri. Oh nggak bisa buka karena ini udah mau dikirim ya. Ya yang jelas kayak gini ya, dari brand Mahagrip ini. Terus dapat juga kalung ya. Sebenarnya ada anting tapi antingnya karena belinya di Cina ya, jadi nggak jadi belum datang, jadi kita lewatin aja ya daripada telat nanti ngirimnya. Ini kalung ya, buat sing aksesoris gitu. Yes, annyeong. Kalau oh, ini adalah from R2M ya, Karini remix ya, buat birthday-nya Sing. Ultahnya Sing ini cover bag-nya kayak gini, desainnya gini ya. Terus ini suratnya. Tara, ya ada videonya ya, aku beli langsung di SPAO ya. SPAO. No discount ini harganya. Bagus banget sih, aku suka, dan kemarin sempat fitting ini ya. Ini ukurannya L. Dan bahannya ini bagus banget ya guys, bahannya udah bagus, halus gitu, kayak ada bulunya, bulu halus gitu ya. Terus desainnya tuh rapi gitu ya, rapi kalkem. Bagus pokoknya. Apa itu namanya, kalau bisa dibilang tuh halus pisan. Oh iya, itu buat Sing ya, special gift dari Kak ini Freedomic ya. Ya kali ini aku di SPAO ya, dan kali ini aku fitting ya baju buat ultahnya Sing dari Kak Rini ya. Cakep kan, ini ukuran L. Bahannya tuh juga bagus banget sih di ini ya, bahannya tuh bagus banget dan rapi gitu ya. Oke, okay, itu tadi dari hadiah-hadiah dari untuk birthday-nya Sing ya. Happy birthday Sing, 11 Januari, tapi kita udah prepare semuanya ya. Kemarin udah sebagian udah aku kirim langsung ke Suji, dan ini aku kirim pos karena barangnya banyak dan tergolong berat ya. Aku udah bisa nangkat sendiri nanti ya. Oke, okay, thank you. Aku juga terima kasih buat Kak Ayu dari ya, karena ini hadiah hoodie brandnya ini dari Mahagrip ya, dari Mahagrip warna burgundi ya. Ini hadiah dari Kak Ayu dari, terima kasih ya, bahasa jatuhnya cakep banget nih.
Ini tebel ya jaketnya. Ada sia. Iya guys, ini tanggal 1 Januari 2024 ya. Ini jam 7.49 di sini. Dan ini baru cerah langitnya. 15 menit yang lalu masih petang gitu kan. Oke lah, dan ini dia gift-nya yang udah aku bawa. 4 tas ya. Dari Kak Ayu Reri buat ultahnya sing, birthday sing-nya. Terus buat sale sing juga dari Kak Ayu Reri. Lalu dari Kak buat birthday-nya sing juga. Dan soblis manis yang udah lama banget sebenarnya kemarin itu ya belanjanya. Dan akhirnya dikirim ya. Sekarang adalah satu, utangnya adalah 11 ya. Gak apa-apa. Karena kalau mepet biasanya malah semakin ketumpuk sama yang lain ya.